Assalamualaikum, jumpa lagi teman-teman semua. Masih bareng saya Ahmad Ridwan di Golok Pribumi Channel. Kali ini ada sebuah pisau bushcraft. Sarungnya pakai kaidek warna hitam selaras dengan handle-nya. Warna hitam juga pakai honeycomb atau motif sarang lebah. Dikasih line warna hijau. Panjang totalnya di 22 cm, terlebarnya 3,3, ketebalannya di 4 mm. Panjang bilahnya 10 cm. Bahan bilahnya dari baja Sleipner. Nah, untuk penamaan Sleipner itu sendiri, ini berawal dari kepercayaan bangsa Viking. Jadi Sleipner itu sebuah nama kuda kesayangan Dewa Odin, karena ini kuda kakinya tuh ada 8 ya, jadi terkenal dengan kecepatannya. Dan Asab Steel Indonesia menjual baja ini dengan nama baja Asab 88 atau A88. Jadi barangnya barang yang sama, hanya berbeda penyebutan saja. Oke, lanjut lagi, masih dengan spek yang sama untuk blusukannya. Sarungnya masih pakai kaidek juga, lengkap dengan taglocknya. Jadi bisa ditaruh di pinggang ya. Untuk ukuran sabuknya pun bisa menyesuaikan, karetnya bisa dipindah-pindah. Handlenya masih pakai honeycomb juga warna hitam, jadi selaras ya, black edition ya. Untuk spesifikasinya, panjang ada di 14,5, terlebarnya 4, tebalnya di 6 mm. Bahan bilahnya dari Polar K110. Cocok banget yang suka outdoor ya, hiking, camping dan lainnya. Siap menemani perngabolangan pokoknya mah. Untuk kritik dan sarannya silakan tinggalkan di kolom komentar. Terakhir sebuah sembelihan, sarungnya masih pakai kaidek juga, kaidek karbon, dikasih pemanis warna merah ya di sarungnya atau aksesoris. Bilahnya dari baja Bowler N695. Panjangnya di 21, lebar 3,2, ketebalannya di 4 mm. Handle-nya pakai honeycomb juga, bisa dibongkar pasang pakai baut ya. Proses bilahnya stock removal, sepuhnya manual media oli. Buat sembeli kambing ataupun sembeli sapi, insya Allah ini udah siap eksekusi. Singkat saja review pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat, jangan lupa bersyukur. Wassalam.